selebar ini. Kayaknya rasio untuk satu lane ini ada mungkin ya. Jadi 5/8-nya buat mobil. 3 ya, 10 km dari Eindhoven. Sekarang udah masuk ke daerah-daerah desa juga. Dan ini kayaknya daerah khusus apa? Jalur khusus sepeda deh. Soalnya udah dari apa? Jauh dari kerumunan mobil-mobil. Oke, kita lihat kita bakal lewatin apa aja nanti. Kita masuk hutan lagi nih sekarang. Iya, kayaknya touring juga deh kayak kita. Bapaknya itu kayaknya. Pinggir sebentar. Ada mobil. Hai. Dia pikir. Jadi ingat film Serina ya? Lembang. Jadi di bawah kita jalan tol. Kita bakal lewat jalan tol, enggak deng. Enggak lewat, bohong, bercanda. Oke deh. Ya, baru beres istirahat. Udah 3/4 jalan, sekarang 1/4 jalan lagi, sekitar 25 kilo. Let's go, let's go. Sudah masuk posisi di Boxtel, satu kota sebelum Exhertogenbosch. Lumayan juga nih kotanya, asri, cantik. Dan di depan ditemukan dinosaurus. Ada dino, patung itu. Apa Ciro, nggak tahu deh. Oh, pantesan ini tuh ada dino museum di kanan kita. Oh. Kayaknya ada dinosaurus museum deh di sini. Pantesan tadi lihat banyak banget museum. Oh, oke, okay, nice to know. Nanti kita kapan-kapan ke sini deh. Ya, posisi sekarang sudah berada di sekitaran Exhertogenbosch atau Den Bosch. Ya, sekarang sedang menuju supermarket karena sebelum masuk tempat campingnya kita mau belanja makanan buat dinner nanti. Oke, perjalanan menuju supermarket kira-kira 15 menit ya. Cang ya, 15 menit ya. Oke, sejauh ini kita udah menempuh perjalanan sekitar 65 km dari Bocholt, Belgium. Dan masih ada 15 kilo sampai tempat campingnya. Yey, udah di Exhertogenbosch. Sekarang menuju sentrum dulu untuk beli makan kita.
Ih, seru banget. Ya. Sekarang cang masuk cang. Kita nyobain apa namanya? Namanya Bosch Bolen. Bosch Bolen. Parah. Ini enak banget. Parah. Jadi kayak kue sus gitu. Mm-hmm. Di dalamnya ada krim, tapi nggak manis. Krimnya light banget. Yeah. Luarnya coklat. Dan ini sama sekali nggak ngenekin. Ya, yeah, itu. 9/10 buat aku. Oh. Kamu berapa? 9.5. Ini enak banget. Enak banget. Parah. Ya, tadi habis belanja makanan sambil ngemil sedikit cemilan khas dari kota Herzogenbosch, yaitu Bosch Bolen. Wow, enak banget. Sekarang tujuan terakhir kita ke tempat camping sekitar 8 kilo dari pusat kota Herzogenbosch. Siapa? Siapa tuh? Aku gak tahu yang orang Medan itu apa. Sekitar 3 kilo menuju tempat campingnya. Dan sekarang pukul 6.
Ya, kembali lagi bersama Weekend Cycling Getaway. Ya, sekarang kita udah sampai di tempat campingnya. Dan lumayan fancy juga sih. Tempat campingnya kecil, kayak yang kita suka kayak gini ya, kecil-kecil gini ya. Iya. Lah, orang-orangnya juga lebih ramah gak sih? Lebih ramah orang-orangnya. Ah. Jadi ya, gak terlalu banyak. Gak lama, terus kita lewat juga di halu-haluin gitu. Terus lah orangnya. Kalau kemarin sih kayak taman bermain emang. Ya, kayaknya emang taman bermain sih. Dan agak boring juga ya kemarin ya. Ya. Kayaknya orang depan yang ngeliatin terus kita berapa. Terlalu besar, ya, jadi kita enggak. Kayak enggak kagak nyapa, kagak apa gitu. Enggak enjoy juga sih sebenarnya. Oke lah, kita mau siap-siap dulu masak dan bagi tugas Eva biasa tenda dan aku masak. Hai Encep. Halo. Sudah mau matang belum? Udah siap. Sekarang kita buat chicken rice sama butter spinach. Menu hari ini chicken rice and butter spinach. Halo, selamat malam. Alhamdulillah, tour de Holland hari kedua dari Bocholt sampai S-Hertogenbosch sudah selesai. Sekarang kita udah di tenda mau tidur. Jadi rencananya besok kita akan sepedahan ke Utrecht, jarak cuma 50 km. Kita nggak bakal panjang-panjang karena di sana banyak kegiatan untuk ketemu silaturahmi dengan teman-teman. Oke deh, sampai jumpa. Makasih ya udah ngikutin terus kita Weekend Cycling Getaway. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.